Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Road Trip to Mandalika. Oke, di pagi ini di Duri, kebetulan kami sudah bangun dari tidur kami yang sangat tidak panjang karena waktu yang singkat kami manfaatkan untuk menuju checkpoint kami yang kedua di kota Jambi. Oke kawan-kawan, mari saksikan video ini. Di sini perjalanan dari kota Duri menuju Jambi, tapi kami menuju ke ibu kotanya Riau, yaitu Pekanbaru. Nah, bisa dilihat sudah sampai kami di Pekanbaru di SPBU untuk mengisi minyak. Setelah mengisi minyak, kita lihat ada seseorang yang sedang mengetatkan rantainya karena rantai motornya sudah kendor. Ya, itu dia Bang Yogi. Oke, di sini bisa kita lihat ada masjid raya dari Provinsi Riau. Sangat mewah ya, megah, indah. Indah sekali seperti tatapannya. Ya, aku enggak tahu nih, sungai apa ini. Kalau di Medan udah habis lah itu semua besi-besi ya dibuat orang Medan. Ya, keluar dari kota Pekanbaru menuju Jambi. Nah, untuk kalian orang Pekanbaru yang melihat video ini, kalian kasih tau dulu jembatan ini. Keren juga aku tengok memang. Cuman jangan coba-coba kalian. Untung gak bawa besi aku tadi, atau bawa gergaji, udah aku potong besi-besinya. Tapi biar kalian tahu ya, memang betul ya, kota Pekanbaru ini panas sekali. Tapi lebih panas jika melihat dia dengan yang lain. Anjay. Oke, di sini kuakui memang kondisi jalan lintas provinsi dari Pekanbaru ke Jambi sangat-sangat mulus. Bisa kita tempuh dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Di sini di kali kedua kami berhenti di SPBU di daerah Rengat kalau nggak salah. Kalian tengok nih, aku videokan estetik kereta. Kereta yang sangat-sangat kotor. Biar kalian tahu kenapa kami berhenti lagi di SPBU ini. Bukan untuk ngisi BBM atau minyak, tapi untuk buang hajat Bang Yogi. Oke, udah malam ini guys ya. Gak nyampe-nyampe juga kami di Jambi ini. Untuk kali aku udah. Dan tengok loh, udah gelap kali nih ya jalan ini. Untung aku pakai lampu yang lumayan terang, bukan Hanox ya. Nah, kalian tengok udah jam 23:30 malam, belum nyampe kami lagi di Jambi. Aduh, penantian yang sangat panjang ya. Perjuangan sekali. Akhirnya nyampe juga kami di Jambi. Sampai kami di Jambi, mana kalian orang Jambi? Oke, nah untuk kalian juga nih orang Jambi, kalian sebutkan dulu nama jembatan nih, jembatan apa nih? Panjang kali jembatan kalian nih, udah kayak terowongan Casablanca aku tengok. Hati-hati kalian besinya, kalau orang Medan sering-sering kesini habis besi kalian nih semua kami buat. Biar tahu aja kalian, memang mantap lah Jambi, keren. Di Sumut pun ada Jambi juga, cuman di daerah Siantar dia. Tapi namanya Ba Jambi. Beda-beda sedikit aja nya. Enggak banyak kali bedanya. Cuman ditambah Ba aja. Karena di situ kebanyakan orang-orang sepuh semua. Oke, akhirnya kami sampai di penginapan, kami istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa kalian tunggu part-part selanjutnya. Thank you.